Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abis bikin ebi furai kemarin Banyak yang penasaran buat nasi ala hokben dan salatnya Uma share ya resepnya sekarang Yuk coba buat Masukin 200 gram atau 2 cup beras yang udah dicuci bersih Tambahin 20 gram beras ketan Bukan agar-agar yang di resep viral itu ya Campur-campur sampai merata tambahin air seperti kalian masak nasi biasa sambil diukur dengan jari ya peres sedikit jeruk nipis dan kasih daun pandan supaya wangi dan gak cepet basi tinggal pencet tombol terus tunggu mateng deh sambil nunggu buat saladnya yuk campur 1 sendok makan gula dan sejumput garam. Tuang air dingin secukupnya. Tambahin 2 sendok makan cuka atau bebas ya, sesuai selera aja. Campur-campur semua sampai gula sedikit larut. Masukin irisan kol dan wortel. Pastiin semuanya terendam ya. Lanjut, diamin di kulkas minimal 1 jam. Kalau lebih lama, jadi lebih enak. Nasi pulen ala resto Jepang dan saladnya udah siap disantap nih. Selamat makan!